Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, satu unit becak motor hangus terbakar usai melakukan isi bahan bakar di area SPBU Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sabtu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Inilah video rekaman warga saat api terlihat berkobar besar di area SPBU Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Sabtu malam, hingga membuat kepanikan warga. Beruntung petugas SPBU berhasil memindahkan beca motor yang terbakar dari mesin pompa dan tangki bahan bakar agar tidak menjalar. Sebanyak 2 unit pemadam kebakaran milik Pemko Tanjung Balai terjun ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diketahui sebelum kebakaran, beca motor ini baru saja mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Namun naas saat menyalakan mesin, tiba-tiba api muncul dari tangki motor. Kuat dugaan motor terbakar akibat korsleting arus listrik motor. Tadi dapat laporan ke kantor bahasanya ada satu unit becak motor terbakar. Jadi kita langsung kita menyerang ke TKP dan ternyata memang satu unit becak motor terbakar yang disebabkan dari api dan mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Wanda Pratama melaporkan dari Tanjung Balai untuk Evarina TV.